mau beli apa dulu? Wajan. Nih wajan ambil. Ini wajan. Wajan apa? Wajan. Ya wajan. Buat. Panci. Masih ada di panci. Sana, Pak. Mau itu di sana masih ada. Siapa? Pak, Bapak ini siapa sih? Apalagi? Oh, di sana, oh. Iya kenapa emang kalau banyak? Kalau mau beli di sini kenapa? Ya, terus. Naon. Ya, udah ngapain sih gandeng-gandeng bapak gue? Blender. Blender. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terpikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya bersama Timekeeper. Ajudan. Dan satu anggota Brimob. Yup. Menuju kawasan Bojonglo, Bandung, Jawa Barat. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Sampurasun. Hari ini, kisah datang dari seorang bapak berdagang kerudung secara keliling dengan pendapatan hanya Rp30.000. Dan saat ini beliau tinggal bersama istri dan mertuanya. Tapi sayang sekali, mertuanya mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan kehilangan rumah yang diberikan oleh sang suami. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Sampurasun, Nabi Abi, Iwan, Yuswa Abdi, 47 tahun. Pada malam Abdi, Icalan Tiung, Nguriling, Ka, Unggal Kampung. Pemintayanya, pada malam we, sarabutan Abdi teh. Penghasilan Abdi teh, sa didinten, kirang langkung 30 ribu. Eta oge, pami, rame. Nguriling we, dari Abdi teh. Saya boleh masuk dalam? Boleh, Pak. Ya?
memastikan saja ini. Ini ulang tahun, Pak. Naik satu mahal. Itu udah ketahuan. Bapak Iwan, ini kan rumah Bapak cukup sempit, iya. Dari tangga, iya. Itu tepat siapa Pak? Kamar siapa itu? Anak sama istri saya, sama saya. Anak, istri, iya. Dan Bapak? Iya. Ya, baju-baju saya juga banyak, iya. Tidak sesuai pada tempatnya, ini juga tempat baju. Ini apa Pak? Tempat apa ini atas? Tadinya anak Pak yang gede, cuman sudah ini udah keluar, udah nikah. Iya? Iya. Akhirnya deh. Udah nggak tinggal sini lagi? Iya. Yang di bawah itu ruang tamu? Ruang tamu. Ruang tamu ya. Ruang tamu dengan keadaan Bapak tidur sangat berbeda jauh saya lihat. Apa yang membuat Bapak nyaman tinggal di sini? Nggak nyaman, cuman gimana Pak ya? Nggak ada ini lagi. Nggak ada tempat lagi? Iya, nggak ada tempat lagi. Jadi ya di enak-enak aja Pak. Siapa yang sakit Pak? Ini mertua saya. Ini mertuanya? Iya. Memang beliau ini sakit apa? Kejiwaan. Kejiwaan? Iya. Jadi dia tinggal di sini? Iya. Untuk masuk ke sana bagaimana caranya? Ada tangga di bawah. Ada tangga? Iya. Di bawah? Di bawah. Berarti harus dari luar? Dari sini. Jadi di bawah ini dekat kamar mandi ada pakai tangga ini, kayu. Kenapa? Harus terpisah? Enggak, ini kan suka apa gitu. Apa? Ada yang keganggu gitu. Assalamualaikum Ibu. Ibu namanya siapa? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, saya bukan dokter Ibu. Iya, ya. Ya, saya ini Mr. Mani. Ya, saya bukan seorang dokter. Tapi saya di sini datang karena kebaikan menantunya, Bapak Iwan ini. Iya. 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 Maunya dibikin bagus Pak, cuman ya luarnya. Iya, iya, iya. Ya, 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 ya. Ya, ya, tidak apa-apa Ibu. Ini Ibu mau makan? Mau makan saat ini? Makan apa Ibu hari ini? Makan daging ayam. Ya. Ibu nyaman tidak di kamar ini? Nyaman. Apa yang Ibu rasakan dengan kedatangan saya? Terima kasih. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit Ibu. Saya pamit ya. Iya. Ibu harus cepat sembuh. Udah. Ya. 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 Udah tangannya lepas. Ya. Ya. Udah. Ya. Ya. Udah. 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 Tidur lagi tadi. Nanti makan nanti. Ibu silakan dilanjutkan makannya lalu lanjutkan istirahat ya. Sama-sama. Ya. Bapak. Ya. Ibu assalamualaikum. Ya, ya pergi dulu. Ya. Ini istrinya, nggak apa-apa sekalian aja. Bapak Iwan, iya. Saya itu ngelihatnya sangat-sangat kasihan sekali sama ibu mertuanya tuh, sampai tinggal aja harus dipisahkan. Iya. Untuk ke tempat dia harus melewati tangga yang berada di kamar mandi. Iya.
Kalau memang disatukan, dia suka bagaimana, Pak? Suka ganggu gitu. Ganggu Bapak? Ganggu siapa aja yang ini. Siapa saja yang dia nggak kenal, dia selalu mengganggu. Iya. Mertua, berarti orang tua dari istrinya ya? Itu saya. Alasannya kenapa kok ibunya sampai mengalami gangguan kejiwaan? Kebakaran. Rumahnya siapa? Rumah ibu. Lalu? Keinget terus, Pak. Keinget terus, jadi rumahnya habis kebakar dulu, Pak. Di Gang Sutur, Pak. Jadi ini karena musibah kebakaran yang sempat dialami oleh keluarga? Iya, trauma, ya. Trauma. Ayah kemana? Udah meninggal, Pak. Yang pertama, suaminya meninggal dulu apa kebakaran dulu? Bapak sakit. Pernah nggak dia hilang dari rumah untuk kembali ke rumah itu? Pernah. Kembali lagi naik taksi. Naik taksi? Di saat hilang, kamu langsung ke rumah yang dulu? Iya, terus pulang sendirinya naik taksi. Tapi aku cuma ngamuk aja. Dulu mah galak, Pak. Dulu galak? Iya, dulu mah galak. Galak, Pak. Marah-marah, kemana barang saya, gitu. Ditanyanya barang, sama ini, Pak. Selalu harta yang tanya? Iya, Pak. Dia yang ini mungkinnya, Pak, yang apa, kumpul-kumpul, apa-apa. Iya. Tiba-tiba habis, gitu, Pak. Iya. Yang ditanyainya itu, terus. Mohon maaf, Ibu sekarang umur berapa? Orang tuanya maksud saya. 72 tahun. Itu di giginya saya lihat di bagian atas, itu dia pakai apa? Itu leher emas, itu alpoil, Pak. Di leher ibu, jari tangan ada emas tidak yang dia pakai? Nggak ada. Nggak ada. Mainan, Pak. Biar ini aja, biar seneng dia, Pak. Saya beliin, Pak. Biar seneng aja dia, Pak. Ya. Biar nggak kepikiran terus. Ya. Bapak Iwan, melihat mertuanya kan seperti ini, ada nggak usaha untuk disembuhkan? Ya, udah, Pak. Cuman gimana ya? Uang, Pak. Yang ini, Pak. Uang yang tidak ada? Iya, Pak. Pernah dibawa, Pak. Waktu pertama itu aja, Pak. Waktu sering sekali doang. Masa selanjutnya ya... Belum pernah lagi? Belum. Nah, uang, Pak. Menurut pengetahuan Bapak nih, dokter yang menghampiri mertuanya, itu apa sih yang dia lakukan? Mungkin Bapak pernah melihat dan mendengar? Ini dibawa, Pak, ke dokternya, Pak. Terus susah katanya, Pak. Tinggal pasrah aja. Habis gimana, gimana lagi? Harapan Mbak hanya ibunya sembuh aja. Tapi kata dokter bilang ini sangat sulit untuk sembuh. Itu gimana perasaannya yang Mbak rasain? Bapak selaku suami tinggal di sini bersama istri dan mertua aja. Iya. Anak-anak kan udah ada yang bekerja. Iya. Bapak pekerjaannya apa nih? Saya belum tanya. Jualan, Pak. Jualan apa? Jualan kerudung, Pak. Tapi kalau lagi sepi saya serabutan, Pak. Menjual kerudung itu dijualnya kemana saja, Pak? Keliling saja, Pak. Keliling sini saja. Keliling di jalan gitu, Pak, di pasar, ke pasar. Ambil barang lalu dijual. Iya, ambil, Pak. Itu sudah berapa lama pekerjaan itu Bapak geluti? Udah 2 tahun? Ada, Pak. Bapak tidak mau mencoba pekerjaan lain? Mau, Pak. Mau jualan saya, Pak. Jualan apa? Jualan sembako, apa ini? Kopi seduh gitu, Pak. Bapak yakin dengan yakin saya berjualan kopi itu? Yakin. Yakin ya. Pasrah aja, Pak. Istrinya sedang menangis, Pak, dengan melihat keadaan kehidupan yang Bapak selama ini buat, serba kekurangan. Iya. Mertua sakit juga. Habis gimana lagi, diobati, Pak? Hanya sudah berusaha saja. Ada nggak hasrat atau kemauan untuk meminta maaf sama istrinya? Ada, Pak. Bagus, lakukan. Maafin Bapak ya. Udah nyusahin Mama. Bapak juga sebagai laki-laki, saya tahu Bapak orangnya tidak mudah menyerah.
Walaupun hanya berdagang kerudung, Bapak harus tegak, ya. Bapak harus menyambut masa depan yang lebih cerah lagi. Dengan kedatangan kita berempat di sini, saya mau merubah keadaan Bapak Iwan. Amin. Yang penting Bapak harus ada kemauan dulu. Amin. Ada atau tidak? Ada. Bagus. Ajudan! Ya. Bapak Iwan lihat saya. Kenapa, Ibu? Ya. Bapak Iwan, janji sama saya, jika keadaannya sudah sukses, bawa mertuanya berobat. Ya. Karena keinginan istrinya hanya kesembuhan ibunya. Ya. Supaya bisa berkumpul lagi seperti dulu. Ya. Ya. Anak-anak juga mudah-mudahan sering datang ke rumah berkunjung untuk menemui kedua orang tuanya dan neneknya. Amin. Tapi Bapak juga harus memulai dengan cara yang lebih baik. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Iwan Ridwan, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk modal usaha, Pak. Tegak badannya. Di tangan Bapak ada uang jumlahnya 12 juta rupiah. Harusnya Bapak percaya diri, ini adalah modal usaha yang Bapak bisa pakai. Bapak bisa habiskan, Bapak pergi ke pasar harus belilah minimal 5 jenis barang berbeda-beda dan jangka waktu hanya 33 menit saja, Pak. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Selama di pasar, Angel akan menemani Bapak. Jika Bapak merasa bingung di pasar, Bapak tanya sarankan ke dia, dia tahu. Dan satu anggota Brimob juga akan menemani Bapak. Dia yang menjaga keamanan, beliau bernama Bapak Ari. Dan pakai uang ini untuk membeli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Coba ya, Bapak. Dalam turun tiga, harus berangkat ke pasar. Toko mana dulu yang mau didatangi? Toko emas, Pak. Toko emas? Kenapa harus langsung toko emas yang kunjungi? Saya belum pernah pakai ini istri saya, Pak. Ya. Buat usaha ya? Buat usaha. Jadi di akhir acara saya akan mau lihat barang-barang apa saja yang Bapak beli. Ada yang mau dititip tidak? Tidak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik. Dalam turun tiga, satu, dua, tiga, Bapak selanjutnya. Ayo, Pak! Ayo, Pak! Cepat, Pak! Sugan, weh. Kita jeng sugan tehari. Icalan, mani. Abdi nuju ngawangkong, weh. Tadi teh nuju enjing-enjing. Abdi teh ngawangkong. Nuju calalik, weh. Mengarah robol biasa. Nuju imutan. Ah, malum kasusah. Sumping. Mr. Mani. Ah, sumping. Abdi kaget, dah. Ka Abdi. Abdi dipasihan artos, sagepok. Artosnya teh 12 juta. Ke orang dibalanjakan. Pirang disepkan. Abdi bingung. Lalu kanan ya, kanan. Mana Pak pasarnya, Pak? Sedikit lagi. Di pasar, Abdi ningali toko emas. Kumwa Angel, Abdi langsung diajak ke toko emas eta. Abdi meser kongkorong, sarang cincin. Kanggo, mbojo, sarang kanggo cadangan, weh. Abdi teh bilih aya kesusahan. Adanya mas juga. Terus di toko sana ada nggak? Ada. Jauh nggak? Tiga toko dari sini. Ya. Mau di situ? Iya. Mau tua apa muda? Mau yang tua aja. Iya, udah. Ayo, lari. Hati-hati, Pak. Jatuh, Pak. Ini? Iya, cepetan. Masuk, Pak. Ini, Bu. Sini. Masuk, Pak. Sini, Pak. Ada Mas 23 nggak? Ini ya. Mas 23 berapa duit hari ini? 4,5. Nggak kurang lagi. Oh. 4,5. 4,40 ya. Bantu uang kaget. Kasih, Pak. Boleh ya? Kok nawar? Boleh ya, kok? Ya, mantap. Mau berapa ini, Pak? Berapa gram? 7 gram. Kita cari yang 6, yang 7 gram yang gede, yang kelihatan gede. Cepetan. Tuh, 6 gram tuh. Tuh, 6 tuh. Tuh. Sama cincin, Pak. Nih. Ada sama cincin? Nih. Ini
ini gampang putus nggak nih? Buat istri apa buat? Buat istri. Buat istri. Iya. Yang jangan ini nih. Yang kilau. Nah itu sama cincinnya. Nih. Nanti kalau dibalikin cepat, lagi, dijual, lagi dibantu ya bapaknya cepat, ya. Cepat. Nih pak ya. Cepat, ya bagus, ya, bagus, bagus ya. Pilihan Angel selalu bagus pak ya. Itu tadi pas saya lagi jaga, rame-rame ada yang mau beli emas, si nanyain kalung sama cincin yang agak gede, harganya 2 juta lebih lah. Terima kasih, bilang kaget. Buka, buka, buka. Nanti sobek kalau saya buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa semuanya? 2.700.000. 2.700.000. 1, 2, 3, 4. Cepat, Mak. Udah, Mak. Udah. 2 juta? Mau beli apa? 700. Ya, makasih. Mau beli apa lagi? Mau beli elektronik. Mau beli elektronik? Di depan. Awas, Pak. Awas, Pak. Awas, awas, awas. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ini. Yang ini, Pak. Yang ini. Yang langganan saya yang ini, Pak. Bukan yang itu, Pak. Ini yang murah, nih. Buka, Bapak mau apa? Mesin ya, cuci, kulkas. Mesin cuci, Bu. Mesin cuci, Pak, Bapak buat nyuci Pak. Apa? Buat apa, Pak? Mesin cuci, ya buat cuci. Buat cuci. Bikin laundry ya. Di rumah gitu loh, ya, Pak. Buat laundry, Bu. Mesin cuci mau. Mau. TV mau. Mau. Anten mau. Mau. Semua mau, tokonya mau. Bah. Mana yang jualan, mana nih? TV-nya? Mana ini? Hei, Ma. TV. Yang ini, ya, yang ini. Nggak mau, nggak mau harga normal. Jangan segitu, Mbak. Tolong, Mbak. Iniin, Mbak. Tawarin. Nggak mau harga normal. Hah? 1.5 juta. 1.750 aja. Ini di sebelah dapet. Ya, Mas. 1.750. Ya. Yang ini 1.5 juta aja. 17.5 lah. Mbak, tolong, Mbak. Ini, Mbak, cepet. Buru waktu. Buru waktu. Ini nggak boleh juga. Buru. Mbak, tolong, Mbak. Ini, waktu, Mbak. Ini tadi berapa? 500. Nggak boleh turun. Ayo, Mbak. Kasihan bapaknya. Waktunya habis, Mas. Mas. Nggak boleh turun. Yaudah, kita pindah toko yuk. Ayo, ayo. Pindah, yuk.